kau ambil baju-baju kotor kau biar mak cucikan. Mak pergi ambil sendiri. Ah, tak apa, Ramli tu tidur tak apa. Halo, Mak. Eh, Jis, kenapa kau tercampung di sini? Jadi menggali jaga, Mak Cik. Jadi jaga. Mak, mana nih, Mak Cik? Mau ambil baju kotor sudin lah. Iyalah, pergi ambil. Masuk aja. Mak Cik, Mak Cik. Siapa yang tinggal belakang rumah Mak Cik tu yang kurus-kurus yang janggutnya putih tu? Janggutnya putih? Iya, kadang-kadang janggutnya hitam. Hah? Bukan yang matanya joling itu, ternaik, udah bungkuk-bungkuk. Jalannya begini-gini tu, Mak Cik. Oh, Pak Musa. Dia sudah meninggal sekarang. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan. Mati. Siapa tu? Yang gemuk-gemuk tu yang ada di saya, rambutnya gerinting tu, yang jadi cantik tu. Yang tinggal depan rumah makcik. Depan rumah makcik tu. Depan rumah makcik laut. Tak ada orang tinggal. Laut. Astaghfirullahaladzim. Mati. Mama Maidin tu yang jual mie lagi ada, makcik. Apa kau tu jenis? Mama Mila, Pak Musa lah. Biarlah mak aku masuk ke dalam ambil baju-baju kotor. Apa salahnya? Bukan, pasal Ramli itu tengah tidur lah. Kalau Ramli itu tengah tidur, biarlah dia tidur. Apa salahnya? Bukan mak aku nak ganggu dia. Mak aku hanya nak ambil kain kotor saja. Bukan pasal kainku. Ah, Mak Bipa. Ah, ini Mak Sudin. Kata nak kenal dengan Mak Sudin. Apa kabar, Kak? Kabar baik. Apa ini Mak Sudin? Iya. Baru pindah sini ya? Baru seminggu saya pindah sini. Barang-barang semua belum angkat. Baguslah pindah di sini. Sebab di sini orang ramai. Mak Sudin tinggal sini juga? Tidak, saya cuma datang sekali-sekali saja. Mamanya lah anak banyak, sebentar di sana, sebentar di sini begitu. Kampungnya kampung mana? Saya tinggal di kampung Cantik. Senang-senang datang, tau? Iya. Mama. Kenapa mak datang sorang-sorang, mak tak datang dengan bapak? Din, apa kau sudah gila ya? Bapak kau kan sudah mati 3 tahun dulu. Mengapa kau orang berdua nih, Din? Yang pelik-pelik kau orang tanya? Bukan, Mak. Yang panjang-panjang itu, yang bila dia tarik, pek-pek-pek, dikunci, pek-pek-pek-pek. Yang pek-pek-pek-pek itu apa ini? Apa? Oh, aduh, baik jaga. Baik jaga. Bunyi. Hah? Apa yang bunyi? Bukan, Mak. Kapal terbang itu bukan ada dia dua botol, Mak. Yang satu botol panjang, yang satu botol pendek. Dalam botol itu apa isinya? Oh, oksigen. Bila dia tahu oksigen itu dia terbang. Kenapa, Jis? Tidak, Mak. Papan jendela ni semua dah renggang. Tak usah kau nak jadi tukang kayu di sini. Lekas kau masuk di dalam. Salin baju, kita nak pergi tempat nenek kau. Dah berhenti pun. Apa yang dah berhenti? Kau Bekong Siam. Hah? Bukan, Mak. Di belakang sana kau ada satu rumah besar, Mak. Ada orang yang begini, yang dia taruh emas, yang dia ketuk. Tong. Dia sembah. Sekarang dah berhenti, Mak. Apanya berhenti? Tok Saminya. Allah, Mak. Macam-macam saja budak-budak ini dibikinnya aku jadi gila. Sudahlah. Nanti kerja aku semua tak habis. Mak. Mak pergilah bilik mandi dulu. Nanti Sudin bawakan kain kotor. Tadi kau suruh aku. Sekarang kau pula. Macam-macam saja budak-budak ini lah. Gila kau. Tutup mata sekali. Telanggar kepala bengkak. Hehehe.